kita mau nyari sisi-sisi positif dalam setiap keadaan yang paling gak enak sekalipun, pasti ketemu teman-teman. Masalahnya tinggal sudut pandang mau ngelihat kemana. Masalahnya ada pada keindahan memandang segala sesuatu. Dan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Masalahnya bukan pada apa yang kau lihat, tapi keindahan memandang sesuatu. Maka masalahnya bukan pada apa yang terjadi, bukan, tapi caramu mencari sisi-sisi positif dalam segala sesuatu. Jadi gak usah mikir-mikir, kalau saya kawin enak nih. Ntar kalau udah kawin, kalau saya punya anak seneng nih. Ntar kalau udah punya anak, kalau anak udah gede-gede seneng nih. Itu kapan mau senengnya ceritanya? Lihatlah kesenangan yang ada sekarang untuk kamu bisa syukuri dan menganggapnya sebagai seindah-indah keadaan.